Hey. Baru sampai pulang ya. Aku kenapa? Enggak, aku gak kenapa-napa. Cuma ya. Ini gak serius. Aku cuma agak kepikiran gitu. Tangga lagi berisik lagi. Itu tadi siapa? Kamu kan pulang bareng dia tadi. Oh, temen kerja ya. Kenapa nggak kasih tau ke aku? Kan aku bisa jemput. Kenapa lu sama dia? Oh, Sarah ya. Lebih deket siapa, rumah dia atau rumah lu? Technically, ini rumah lu, gue cuma numpang aja nemenin. Jangan ngomong begitu, kirain enak apa rasanya? Of course, ku rela loyal, ku rela nggak deket sama banyak temen cewek demi kayak bisa sama kamu. Tapi kamu sampai tega gitu pulang sama cowok lain terus nggak bilang-bilang aku gitu. Kirain aku nggak di rumah apa? Sadar gak sih? Kalau misalnya kamu tuh sakitin hati aku gitu. Kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan sama cowok kadang. Iya boleh katain aku insecure. Emang aku insecure. Aku saking sayangnya sama kamu, aku takut kehilangan kamu. Tapi kamu malah treat aku kayak gini. What do you mean, man? Maksud kamu ini apaan? Aku tahu mereka cuma teman kamu. Aku juga punya teman cewek kok. Mau aku besok-besok jalan sama teman-teman cewekku? Aku mah ayo aja. Cuma kamu pasti gimana perasaannya? Coba jelasin. Nggak enak kan? Takut kan? Itu perasaan yang aku rasain. Ngerti gak? Kesel aku kadang-kadang. Aku gak bakal pernah lihat HP kamu, chat isi kamu apaan. Aku bukan tipe orang kayak gitu. Aku gak mau tahu. Kamu boleh kok lihat chat aku. Dan kamu tahu password aku juga. Sana buka aja. Cuma aku gak mau lihat kamu punya. Lebih tepatnya aku gak mau tahu sih. Aku hargai privasi kamu. Cuma kalau misalnya kayak gini mendadak tiba-tiba ada cowok atau apa. Aku gak enak rasanya. Kamu gak kabarin aku loh itu. Apa kamu takut buat aku gak enak? Ya ini aku tambah gak enak. Ngerti gak? Perasaan ini mungkin sakit hati aja. Aku tuh sayang banget sama kamu, sadar gak sih? Aku takut banget kehilangan kamu. Dia katain aja aku apa gitu. Serasi kamu mau gimana? Come up to you. Yang mau selingkuh sana selingkuh. Yang mau cowok lain sana. Apa aja ngomong kayak gitu. Jadi ngomong apa dong? Oh hai. Iya. Udah pulang ya sama cowok tadi. Oh wow. Enak gak tadi? Di mobilnya yang bagus gitu. Oh pekerjaannya apa? Oh sekretaris ya.
Gitu. Atau apa dia? Atau maybe setengah manajer atau setengah bos? Oh enggak, cuma temen kok, cuma temen ya. Temen my fucking ass. Ini deh, baru kita ribut. Besok-besok kamu kabarin ke aku kalau misalnya kamu menjalani sama cowok siapa. Sana aku gak larang-larangin kamu sana. Kamu mau pulang sama siapa sana? Mau kabarin aku dulu ya. Nanti aku juga bakal gitu ya kalau misalnya aku jalan sama cewek lain. Ya. Gitu ya, gampang ya. Kan simple gitu ya. Aku mah gak repot-repot. Kan namanya setara kan. Gak enak kan diginiin. Gue juga gak enak. Gue seriusan emosi tadi liatnya. Cuma ya udahlah. Kan cuma temen. Fuck. I just need some time. Gue cuma perlu waktu buat sendirian. Gue gak mau ribut sama kamu. Capek aku. Ribut-ribut terus. I just fucking love you so much that I'm scared. I don't know about you. Gue harap kamu gak seenak-enaknya. Giniin aku. Ingat ya. Kalau misalnya kopi masih hangat terus gak diladenin, tuh kopi bakal dingin suatu hari. Gak sih suatu saat, gak tau lah. Banyak orang, orang pada ngomong itu, pokoknya pepatahnya kayak gitulah. Udah, gak usah ribut-ribut. Capek aku ribut-ribut terus. Kasihan, baby ini hampir nangis. Come here, come here. I'm sorry. Tapi baby, lain kali kasih tahu dong. Jangan kayak gitu lagi ya. Kalau apa-apa kan sama ada aku. Itu kamu bisa terpaksa banget. Oke? Okay? Jangan ya. Look, I'm watching you, oke? Okay? And you can watch me too. I love you, honey. Maafin aku ya. I love you.